Kalau kainnya sebenarnya kainnya itu lebarnya itu harus disesuaikan dengan besar mayat. Mayat yang besar itu harus lebih besar. Ini kan kain 90 nggak salah. Ini kalau untuk mayat gede kayak ini misalnya itu kan sempit ya. Jadi akhirnya apa? Nanti kita harus pakai pola ya, disiksa begitu. Makanya ini juga bagus untuk kalau ada kasus seperti ini, kainnya seperti ini, bagaimana cara menangkalinya? Kalau itu kecil, ya boleh. Tapi intinya saya sarankan, kalau mau beli kain kafan, sesuaikan dengan besar badan. Atau lebih? Atau lebih juga. Lebih juga. Ini kan dibagi tiga langsung. Langsung ke tiga. Disesuaikan dengan ukuran. Silakan ikuti yang ini, Ibu. Pertama diukur dulu panjang tinggi jenazahnya. Siapa yang ingin contoh? Nah, ukur dulu. Kan tidur, anggap aja di situ. Pertama, ya tidur. Kain panjangnya mana? Sekarang ukur dia. Terus lebihkan kira-kira sejengkal. Mayat perempuan itu sama dengan laki-laki perlakuannya dalam masalah kafan seperti yang saya jelaskan tadi, tetap tiga lapis yang sama, tidak ada bedanya. Akan tetapi kalau seandainya keluarga atau masyarakat menjadi yang lima yang pakai sarung, pakai baju kurung, sama jilbab dengan dua lapis tutup, maka tidak usah terlalu diperlukan. Karena itu sebagian ulama juga memakai seperti itu berdasarkan dalil yang saya sebutkan ini bukan di setelah siap tiga, ya setelah tiga ini siapkan talinya, talinya dulu. Kemudian kapur barus dilembutkan, kapur barus lagi. Ya, talinya ambil aja dari sini, memanjang. Dan
Ya, ambil dari kain sisa. Coba contoh kasus dulu biar kita apa? Iya, iya. Nah, kan? Panjang talinya, Pak. Panjang talinya sesuaikan aja. Sesuaikan dengan apa lingkar badan, sesuaikan dengan lingkar badannya. Ada tiga tuh. Ya. Nah, kalau bisa apa? Benang-benang yang bersangkutan itu dibersihkan, ya. Kadang apa ada kain kafan itu kalau kita apa belah itu ada selaput-selaputnya, jadi dibersihkan. Jadi ketika kafan ini dipasang, bayangkan kalau kita sedang berpakaian, Bapak Ibu kalau dipakai dengan pakaian yang sembarangan mau nggak kan gitu. Nah seperti itu. Nah, ini kalau seandainya jenazahnya diperkirakan tidak kuat, maka disiksa kayak gini. Nah, boleh. Jadi lapisannya dibuat kayak gini. Nah, lapisan pertama, lapisan kedua disiksa. Ya, karena kayak kecil. Jadi setelah dibuat kayak gini supaya dia lebar, baru yang lapisan yang pertama ini di tengah. Ya, fungsinya apa? Fungsinya paling tidak lapisannya tengah ini menutup atapnya dengan baik. Nah, kemudian lapisannya kedua, ketiga dia bisa menutup secara lengkap. Itu fungsinya kalau kayaknya kecil kayak gini. Itu bisa menyiasati orang-orang yang penuh. Nah, sekarang sudah cukup. Kalau kecil kayak gini? Cukup. Kalau baru kita bukan lagi, Pak. Sudah. Nah, ambil kapas. Sebenarnya kapas ini untuk posisi di dubur, untuk menjaga kalau seandainya mungkin ada sesuatu yang rokok atau sebagainya. Nah, kapasnya kapas yang besar itu. Nah, dibuat kayak gini. Paskan dengan posisi pantatnya. Dikasih kapur balut. Kasih kapur balut. Maka kalau baru ya itu cukupnya. Tapi ini bagian yang paling banyak ya, karena yang bau sumber bau kan sini. Iya. Nah, makanya sini. Nah, baru setelah itu diletakkan jenazahnya. Ya, diangkat. Pura-pura diangkat. Pura-pura diangkat. Tutup pakai kain tadi, makanya kalau bisa tadi kainnya aja. Nah, anggap lagi kain ya, anggap kain ini. Nah, itu harus begitu, ya, harus ya. Nah, baru kemudian tuangkan kapur balut sebanyak-banyaknya kiri kanan. Kemudian ini disedekapkan, kemudian ikat sini supaya dia tidak posisi dekat, terus ikat sini, kemudian, nah, ya, kemudian ikat sini. Ya kalau dia mulutnya terbuka, kan? Kalau enggak apa-apa.
Tergantung posisi apa mulutnya. Kalau mulutnya terbuka, maka diikat. Kalau tidak, tidak. Terusnya, sukses sampai kedua. Kasih lebih banyak lah. Ini ininya apa? Ya, agak banyak nanti abis ini dia. Perhatikan di layar ini ya, ibu perhatikan. Nampak dari ibu layar ini, coba. Pulang kita macet-macet. Terus ingat aurat utamanya, kubur-kuburnya jangan sampai terbuka. Ya, pokoknya area lutut sama pusat, paling pusat ya. Walaupun sama laki-laki, walaupun sama perempuan. Oke, informasi tak? Tidak usah. Terus ini. Guting. Jangan. Sudah dikasih semua, dikasihkan berbarus kiri kanannya sebanyak banyaknya. Yang usahakan langsung pertama ini kamu berbarusnya banyak banyak. Sebanyak mungkin. Ada campur barus yang warna boleh juga kan? Jangan yang putih. Kalau kapas nggak mulus kan? Ini kan ada kapas. Kalau mau dikapas kasih yang kapas lagi boleh atasnya. Enggak, kalau sudah selesai kayak gini, maka diolesi minyak wangi, paling enggak apa bagian itu sudut, yang itu sudut berarti apa? Bening, hidung, ini tangan, lutut sama lama kaki. Itu sebenarnya ada untuk mendekat, mungkin ada cairan yang keluar. Kalau tidak, nah ini namanya kalut, ya. Dalamnya adalah ketika ada sah meninggal masih hidup, tapi mereka jangan kamu kasih kalut dan kamu kasih wangi-wangi itu menunjukkan kalau seandainya dalam keadaan biasa jenazah itu dikasih nyawa. Untuk apa dikasih batu barus, ya kan? Kemudian ini dikasih nyawa. Dan jangan pelit kalau saya nyawa ya. Ya. Makanya sediakan wadah buah botol. Kapur barusnya yang banyak itu. Karena saya lihat kita itu terlalu ngirit urusan kapur barus utama. Jadi kapur barus itu tiga kan? Nah, jangan. Jadi semuanya mungkin. Nah, setelah itu ada kebiasaan kadang dia melipatnya untuk semua. Tapi yang bagus dilakukan seperti ini, pertama satu-satu. Kanan dulu. Karena lapis pertama. Ibu ikuti ibu sudah. Sudah dikasih wangi-wangi. Nah sekarang kita kain kafannya. Nah, kain ini dulu satu-satu, satu lapis. Nah,
Nah, begitu. Ini campur. Nah, kalau anu tetap di apa? Itu. Kita kasih kamu baru bagus. Anggap aja kasih kamu baru. Anggap aja terus. Ikatnya jangan simpul nanti ya, simpul tarik itu. Ya satu lilit tadi, sebenarnya ikatnya itu hanya untuk menahan saja. Baru dipotong. Potongnya usahakan panjangnya beda. Ujungnya untuk ditarik itu lebih panjang. Itu dalam rangka untuk antisipasi kalau misalnya ada yang ingin dibuka. Iya. Cara mengikatnya mana yang duluan? Enggak harus. Mau tengah duluan. Tapi biasanya kepala yang terakhir dia. Kepala yang terakhir. Enggak. Tangan aja, boleh di tengah, boleh di samping, malah yang mudah aja sebenarnya. Ada panduannya berapa panjang ikatnya? Tidak ada, tidak ada jumlah khusus. Dia boleh, tidak ikat aja juga boleh, asal tidak lepas. Begitu, intinya begitu. Ikatan itu intinya adalah supaya kain kafan itu tidak lepas, tidak terurai lagi. Itu maksudnya. Jika kalau seandainya tanpa ikatan sahabat itu tidak terurai, ya boleh saja. Maka tidak ada rumpah namanya apa? Tiga lima tidak ada. Cuma secara hukum kami itu suka yang ajil. Nah itu aja dalilnya umum itu aja. Kami itu suka yang ajil dalam hal yang baik seperti ini. Shu'a'u ash-shamsi inhalla al-wayl.